Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Nugraha hari dani berjuru titik para pemirsa semua. Dewi titian ring grup pembosan umbas praya majelis budaya adat Sasak Prang. Dewek lalu anak Nadir Ashkari dari Sepujangga Basi Sasak, lalu Risma Yadi dari Sepumaus, lalu Arif Rahman Hakim dari Sepujangga Bahasa Indonesia. Jadi ngaturan dum dan bulu ring sejuruning takapan bunggas dau. Diceritakan seorang raja sedang duduk di singgasana penghadapan. Tiba-tiba putrinya datang menghampiri. Dia rengganis kepada sang bidadari nikir santan si sorah. Dan putri ini sangat cantik jelita. Putri Anon Lui kepribadian dari Dinda Dewi Rengganis ini sangat lemah, lembut dan lembut. Diceritakan Dinda Dewi Rengganis baru berusia 17 tahun. Oh, yeah.
dindo orang garis kuning langsam. Yahyani gila wajah ayahnya Dewi Rengganis bersinar bercahaya bagaikan sinar rembulan. Walaupun dia seorang perempuan, namun Dinda Dewi Rengganis ini sudah menerima semua ilmu dari Ahanda Raja, seperti ilmu kepemerintahan dan ilmu keprajuritan. Inggih, atur malih Dinda Jeruning pilihan tembang Sinambodaya Ring Sadiruning kita penggalis bawah. Gawan nanggung balun. Singgih ucap pada cerita sama yang kini minggi sedap sosok kru yang sepusuh. Diceritakan dalam kisah ini terlihat ada sosok yang terbang melayang. Ratna Dewi Kesungguh ternyata Dinda Dewi Rengganis. Ternyata sosok yang terlihat sedang terbang ini adalah Dinda Dewi Rengganis. Negara yang diceritakan dalam kisah ini adalah negara Alde Emas. Istana dan ber
siya pinagaling niyo at ang lupa din ng dami. Tanpa terasa dalam dirinya dinding-dinding dan sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.